Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dalam acara kuliah. Mudah-mudahan sedikit apa yang nantinya kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk kali ini kami akan mengurai, menjelaskan tentang seluruh pekerjaan yang ada di dunia yang kita lakukan. Bagaimana caranya menjadi pekerjaan akhirat. Pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat. Apa yang kita tanam di dunia akan kita menuai di akhirat. Bapak Ibu, di dalam Islam ada hal-hal yang bersifatkan dunia, ada yang bersifatkan akhirat. Fid dunya wal akhirah, fid dunya ma'al akhirah, atau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu, perbuatan di dunia ibarat satu tanaman. Manakala tanaman itu berunsur dari tanaman akhirat, maka di akhirat pun saudara akan menuai. Pertanyaannya adalah, perbuatan atau pekerjaan apakah saat di dunia ini berbuah di akhirat? Ini ada dua hal pendapat. Secara syariat dan juga secara hakikat. Bagi kita yang ada di hukum syariat saja, pasti akan memiliki satu kefahaman bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dianggap dan ditengerai baik dalam kurung taat secara syariat, pastilah ini akan berbuah di akhirat nanti. Ini semua terhadap golongan syariat apapun pasti mempunyai satu keyakinan yang seperti ini. Pertanyaan saya, apakah betul nantinya kita akan menuai apa perbuatan atau tanaman yang kita tanam saat di dunia yang bersifatkan taat miturut syariat? Jawabannya adalah fa insya Allah. Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Paling tidak kita mempunyai satu keyakinan
bahwasanya perbuatan yang dilandasi dengan ikhlas itu akan membawakan satu buah di akhirat yang nantinya akan kita nuai. Ini pandangan syariat. Kalau pertanyaannya ini kita naikkan, ikhlas yang bagaimanakah yang menjadikan tanaman di dunia bisa kita nuai di akhirat? Apakah ikhlas itu? Ini pun harus kita jawab. Bapak Ibu, kalau kita menjawab dari sisi syariah, pastilah yang disebut ikhlas itu tanpa ada karena selain Allah. Maksudnya karena dunia, karena orang lain, dan lain sebagainya. Maksudnya bukan karena orang lain, pujaan orang lain, atau bersifatkan riya ataupun pamer, takabur ataupun sombong. Pertanyaan, apakah hal itu memang iya? Bapak Ibu, sudah dipastikan kalau kita masih duduk di hukum syariat, hal-hal yang bersifatkan keakuan kita itu pastilah muncul, sehingga kita merasa bisa melakukan, sehingga dalam hati kita merasa kitalah yang melakukan hal itu. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita mandang dari sisi hakikat? Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau pandangan hakikat terkait masalah materi ini, tanaman dunia menjadi tanaman akhirat yang akan pasti bisa diunduh atau kita bisa menuainya adalah ketika saat tanaman itu berlangsung, ketika berlakunya hukum fisik ini melakukan hal apa yang dilakukan tanpa melihat apakah itu taat ataupun bukan, manakala hati ini tajalli pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah dipastikan bahwasanya tanaman dunia ini hakikatnya akhirat. Sebab apa? Sebab ketika saat secara fisik kayaknya kita yang menanam, tetapi hatimu pasti ada koneksi pada Allah, sehingga di dalam hatimu akan mengatakan bahwasanya ini semuanya adalah af'alullah. Ketika hal itu terjadi, maka inilah Pak yang disebut kau telah menanam di akhirat, bukan menanam di dunia. Memang secara fisik kau menanam kayaknya di dunia, tapi berhubung hatimu sudah masuk di alam akhirat, maka ini disebut kau telah menanam tanaman akhirat. Terlepas dari apakah itu yang bersifatkan to'at ataupun yang lainnya, intinya tanpa terkecuali, apapun yang berlaku pada dirimu, hatimu senantiasa berzikir kepada Allah atau selalu
menjunjung tinggi nilai-nilai hukum rububiyah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang dimaksud tanaman dunia jadi akhirat dari sudut pandang hakikat adalah ketika saat berlakunya pekerjaan itu, berlakunya tanaman itu, hatimu tajalli pada Allah. Ini tanpa terkecuali. Apakah di dalam jalur taat, apakah maksiat, ataukah balak, bahkan nikmat. Inilah yang kami sebut empat waktu. Setiap saat dan waktu Allah akan mendatangkan pada dirimu, tetapi hatimu selalu taat di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh golongan ahli syuhud. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sedikit apa yang sudah kami sampaikan, semoga menambah wawasan, kemakrifatan, ilmu lakumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.